langsung nih poinnya kita kalikan 2 dan ada yang spesial. Kalau teman-teman dengar suara ini, extra cashnya kita kalikan 2 jadi 2 juta rupiah. Nih saya kasih tahu ya, kalian harus bisa menebak survei nomor 3 ya. Langsung pemain berikutnya, ayo maju. Cristiano kesambet kuda lumping kayaknya ya, semangat banget. Cristiano satu tangan di samping buzzer, Akira satu tangan di samping buzzer. Ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Selain bahasa Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Cristiano. Malaysia. Survei membuktikan? Sayang sekali ya. Akira, ya. Selain Inggris, ya. Bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Survei membuktikan? Bahasa Jepang. Main atau lempar? Akira, main atau lempar? Main. 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 Silakan Cristiano, kita main dengan Y Boys. Akhirnya main juga. Oh shit. Ya, main ya. Daisuke, selain Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Korea. Korea Utara. Korea sama Korea. Ya. Sama semenanjung Korea. Survei membuktikan. Iya. Ada. Oke. Okay. Yang penting ada. Ini ribet banget ya. Ada aja mereka bete. Kita roh. Selain Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Prancis. Oke. Okay. Jutan. Juta bonjour. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Aku masih santung, masih santung. Survei membuktikan. Iya. Satu kali salah. Kenta, pikirkan baik-baik. Iya. Oke, oke, oke. Belum, 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 belum. Selain Inggris. Oke, oke, oke. Belum, belum. Selain Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Belanda. Pasti ada, pasti ada. Kenapa? Kenapa? Survei membuktikan. Silakan diskusi untuk merebut poin, cari jawaban yang sangat bagus. Akira, iya. Jepangnya dari mana? Tokyo. 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 Iya. Tokyo, Tokyo-nya di mana? Odaiba City. Oh, di Odaiba, iya. Jalan Odaiba. Iya. City Boy. Oh, apa? City Boy. City Boy, orang anak kota ya, City Boy. Nah, selain bahasa Inggris, ya. Bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Cina. Mandarin. Oh, oke, oke. Ni hao. Hao. Ni hao. Ni hao. Mao. Jiu bang zi da zi 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 zi. Ayo, belum selesai. Masih ada 2 lagi. Daisuke, selain Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa... Ayo, waktunya berputar. Bisa. Waktunya berputar. Bisa. Ancol, Ancol. Curang. Ancol, Ancol. Bahasa Sukabumi. Bahasa Sukabumi. Ini kesempatan kalian untuk merebut poin. Cristiano, selain Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Iya, yang itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Lloyd, selain bahasa Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Mandarin. 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 Oke, oke.
Cristiano. Hei, Chef, jangan Mandarin. Itu sama salah. Bahasa Sunda ya, Cristiano. Jujur. Selain bahasa Inggris, bahasa negara mana lagi yang biasanya dipelajari orang Indonesia? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Banyak yang belajar di sana ya. Ece! Aduh! Si Ece! Tos dulu, Ece! Orang Sunda, saudara saya. Iya. Ece. Salianti Inggris. Bahasa negara mana deui anu dipelajari ku urang Indonesia. Jerman. Jerman sama Mandarin. Pilih Jerman ya, kita kunci jawabannya Jerman. Banyak yang belajar bahasa Jerman, Jura? Banyak. Banyak ya? Di sekolah kan, bisa dipilih. Sekolah, ya bisa betul, dipilih, betul. Kan? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Apa aku bahasa, ya, ya, ya. Survei bahasa Jermannya apa tadi? Umfrage. Hah? Umfrage. Umfrage. Iya. Membuktikan? Buktikan ya. Membuktitrish. Umfrage. Oke. Okay. Itu. Jawabannya Jerman. Jerman. Itu. Itu. Bahasa Jermannya itu. Itu. Umfage itu. Teman-teman saya juga belajar bahasa Jerman karena banyak sekali anak Indonesia yang sekolah di sana ya. Berarti poin berhasil direbut dari White Boys. Ini nomor 3 jawabannya adalah ini extra cash nih. Apa? Terima kasih Bu Lewut, kalian berhasil merebut poin. Baik, kita main lagi. Semua poinnya kita kalikan 3. Ini dia triple point. Karena ini babak penentuan, poinnya saat menentukan siapa yang main ke bonus round. Kapten, ayo maju. Oke. Daisuke, Bisi sudah siap ya? Iya, siap. Daisuke sudah punya pacar? Belum. Bisi sudah punya pacar? Belum. Kenalan dulu dong. Oke, besok nikah ya? Besok nikah? Ya. Baru kenalan besok nikah. Jangan. Cek, jangan atuh ya, Cek. Ih, dasar lelaki teh gelo sugannya. Oke, tapi aku mah lelaki zaman ayeuna, aku punya Dian Ayu jadi gak apa-apa. Iya. Punya Dian Ayu bini gua. Oke, Daisuke, ayo Bisi. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Iya. Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan cowok? Bisi. Cowok, ganti lampu. Ganti lampu. Ganti lampu. Bukan. Jarang kali ya. Tapi benar biasanya itu sama cowok ya. Iya. Jadi biar kesetrum, kesetrum aja sendiri. Survei membuktikan. Daisuke, ya. Pekerjaan rumah tangga. Kalau di rumah nih, yang dikerjain, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, oleh cowok, itu apa? Bisa ditempat. Jawab aja. Itu. Membantu. Oke. Ada, 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 ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada ya? Apa? Pasti ada pembantu. Iya. Kalau di rumah pasti ada pembantu. Kalau punya pembantu, ya. Kalau nggak punya, baru nggak bisa. Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Pembantu. Survei membuktikan. Jura, pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Aku nggak tahu bahasa Indonesia ya, tapi kalau itu di Westafel. Kalau Westafel nggak lanjut, itu namanya apa? Mampet. Kalau mampet ya, terus diganti ini, diganti. Oh. Nggak bisa lanjut, udah rusak, digantikan. Ledeng, tukang ledeng. Ganti, kan? Tabung bukan? Tabung apa? Bukan. Ganti pipa.
Iya, 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 maybe. Pipe. Iya, 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 pipe, iya, pipe, pipe, ya. Oke, ya, ya. Oke. Okay, okay. Ganti pipa mampet, ya. Iya, iya, iya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sudah ada. Silakan berarti Kay Taro. Hai. Pikirkan baik-baik. Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Apa itu? Oh, masak. 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 Kita lihat sama-sama masak. Masak air. Survei membuktikan. Silakan bisik okay, kembali kita main dengan Y Boys. Yes. Kenta, pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Perbaiki furniture. Perbaiki mebel furniture ya. Furniture. Memperbaiki ya. Iya, perbaiki. Kursi, iya. Meja gitu iya, ya. Iya. Oke. Okay. Oh, suaminya tukang kali. Coba membuktikan. Akira, ya. Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Minum air. Garong. Oh, garong. Ah, ganti. Oh. Gantiin air galon. Air garong. Survei membuktikan. Dua kali salah, Bulewut. Silakan diskusi untuk merebut poin. Daisuke. Ya. Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan cowok alias pria alias laki-laki? Memperbaiki AC. Oke, kita lihat ya. Memperbaiki AC. Sama. Kenapa tertawa? Susah benerin AC ya. Biasanya ada tukang sendiri. Survei membuktikan. Susah ya. On position, silakan. Cristiano, pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Nyapu. Lloyd, pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Cuci baju. Jura, pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan pria? Cuci piring, cuci baju, nyapu. Itu semua tiga jawaban yang bagus. Ece, please, pilih satu. Kalau enggak, punya jawaban sendiri, silakan. Kapten yang menentukan. Empat belum terbuka, top surveinya belum kebuka. Untuk merebut poin, pilihan kamu jawabannya adalah... Pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dilakukan cowok? Cuci baju deh. No, nyapu. Cuci baju. Berarti itu jawaban dari... Lloyd ya, cuci baju. Biasanya itu dilakukan sama laki-laki yang sendiri, terutama Caca Handika. Cuci baju sendiri, masak sendiri. Cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kita lihat sama-sama cuci baju. Survei membuktikan. Cuci baju. Kita penasaran nih yang lainnya kira-kira apa nomor 5? Ngepel. Nyapu enggak ada. Nomor 2? Ngepel enggak ada yang jawab tadi ya. Nomor 2? Cuci piring. Nomor 1? Nyapu. Ya. Sayang sekali. Kita lihat poin akhir dari masing-masing tim. Bulewood poinnya adalah 172. Y Boys poinnya adalah 275. Teman-teman, siapkan 2 orang maju ke babak bonus ya. 2 orang. Oke, kita ke Bulewood. Thank you BC. Terima kasih banyak. Jura, terima kasih banyak ya.
Oi, thank you so much. Sudah selesai? Udahan! Makasih ya. Makasih, ya. Koda. Sayang sekali ya. Kalian berhak membawa pulang hadiah. Tadi ada extra cash 1 juta rupiah dan juga hadiah sebesar 1.720.000 rupiah. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang saatnya lihat ke sana, sapa keluarga dan sahabat. Saatnya bilang apa? Bye-bye. Oke, kita ke Y Boys. Siapa dua orang yang akan bermain bersama saya? Hai! Hai. Daisuke? Ya. Kenta? Hai! Akira ngapain? Tadi gimana dia? Hai! Nah, bukan. Kamu sih gak ikut ini ya? Ah, sumpah. Oke. Okay. Siapa yang bermain? Hai! Hai. Ya. Salah aja semuanya. Dua aja. Kompak. Siapa yang akan bermain? Hai. Oke. Okay. Siapa orang pertama? Hai. Hai. Siapa orang yang kedua? Hai. Oke. Okay. Hai akan bermain untuk 200 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.